Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang menjumpai Anda di Breaking News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Sipren Pasmolover. Dari Margasari dikabarkan Jumat pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat telah terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang hingga mengakibatkan beberapa pohon besar yang ada di Margasari tumbang. Begitu juga pasar sementara Margasari yang terletak di kawasan lapangan Gesing Wanasari pun ikut rusak parah akibat diterjang angin puting beliung yang terjadi pada Jumat pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Ibu Sutri, salah satu pemilik rumah yang bertempat di Dukuh Gesing Wanasari pun ikut rusak parah bagian atap rumah berhamburan diterjang angin puting beliung. Dan selang beberapa menit kemudian setelah hujan reda, warga pun berhambur keluar untuk mengevakuasi beberapa pohon yang tumbang agar jalan kembali normal dan bisa dilewati kembali oleh warga. Ya, tadi kira-kira hujan besarnya datang jam berapa, Pak? Setengah lima. Setengah lima. Disertai angin besar atau dengan es batu? Puting beliung. Puting beliung. Tadi ada yang dengar katanya hujan es, Pak? Iya, hujan es. Seberapa, Pak, hujannya? Esnya? Kecil-kecil. Ya, sekelereng. Oh, sekelereng. Iya. Ini baru terjadi, Pak, ya, di Margasari? Iya, baru. Demikian saudara Breaking News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Siprian Pasmolover. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.